Siti Maemunah Mansur membeberkan kondisi terkini Ustaz Yusuf Mansur yang kini dirawat di rumah sakit. Kondisi kesehatan Ustaz Yusuf Mansur baru-baru ini memburuk hingga dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Assalamualaikum. Selamat datang di Surya Harian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Salam sukses. Sebelum melanjutkan menonton video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Selamat menonton. Ini disampaikan Sang Ustaz via sebuah video yang diunggah di akun Instagram terverifikasinya. Beberapa jam setelahnya, sang istri, Siti Maemunah Mansur, menyampaikan kabar terkini terkait kondisi kesehatan suaminya. Yusuf Mansur masih mengenakan selang infus namun sudah bisa beraktivitas. Siti Maemunah mengunggah video berdurasi 59 detik di akun Instagramnya, yang diikuti lebih dari 140 ribu orang. Isinya percakapan dengan suami tercinta yang tengah menghadap laptop. "Sudah kerja saja Pak, disuruh istirahat juga," cetus Siti. "Kerja bikin sehat," sahut Ustaz kelahiran Jakarta, tanggal 19 Desember tahun 1976 itu. Mendengar ini, Siti Maemunah menduga, "Sudah enggak betah ya, Pak, bikin buku di rumah sakit." Yusuf Mansur lantas menjelaskan apa yang dikerjakannya bersama laptop. Rupanya, ia tengah menyusun buku berisi kumpulan doa untuk menguatkan masyarakat menghadapi kondisi yang belakangan makin sulit. "Ini lagi bikin buku doa-doa dan riado-riado. Bagus banget. Ini yang buat doa-doa pilihan. Untuk urusan di hajat, di cita-cita impian orang-orang ya," papar Yusuf Mansur, panjang. Yusuf Mansur sadar, pandemi terus meluas dan belum ada tanda-tanda mereda. Meski demikian, doa yang menyertai ikhtiar umat manusia semestinya pantang putus. 1001 urusan dan hajat, 1001 cita-cita dan impian. Kemudian doa-doa pilihan buat sujud, doa-doa pilihan buat salat-salat sunnah, keren deh, Yusuf Mansur menyambung. Alhamdulillah semakin baik. Lebih lanjut Ustaz Yusuf Mansur menjelaskan bukunya itu juga memuat doa-doa buat kerja, dagang, utang, nih penyakit, kesehatan, keluarga, menikah, anak, serta keturunan. Menyertai video ini Siti Maemunah mengabarkan kondisi Yusuf Mansur membaik. "Alhamdulillah semakin baik, semakin sehat. Amin ya Allah," tulisnya pada tanggal 22 Juli tahun 2021.